Assalamualaikum guys. Selamat pagi semua. Wajah harap korang semua sihat-sihat selalu kan, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Okay, so hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu 14 hari bulan 11 tahun 2020. Okay, so hari ni sekali lagi menyaksikan Wak Jasmine Waste. Tepat, betul, mantap. Dia membawa Wak Jai ke Port Klang, iaitu nak bawa korang kan ke kolam favorite Wak Jai, kolam Puaka 3A, Sea Lion 3A kan. So sebab kolam ni dia semalam cuti Jumaat. Bila dia cuti Jumaat, dia akan buang ikan dan matuh ekor hari Jumaat. Jadi itu pasallah dia berpuaka guys. Tu pasal kalau korang tengok kan, kalau dia orang sini sanggup beratur daripada pagi kan, pukul 6 kan. Sebab kau bali mana-mana akan strike kan, kecuali faktor rezeki ya guys kan. Ada memang pasti akan ada yang bangau kan. Wajah pernah kena benda tu. Okay, so hari ni apa yang wajah kelang kabut sangat kan, sampai cermin mata pun tak, cermin mata pun tak ada. Ayang tu kejap lagi berpinor tu kan, nampak pelampung pun nampak empat kejap lagi. Sampai tertinggal cermin mata. Nak cepat ni basah. Nah, ya yeah, guys. Okay, kejap lagi Wak Jah ada nak ulas dua komen, tak berapa panjang. Dua komen je Wak Jah nak ulas yang apa, yang berkaitan yang kehilangan. Sedih sikit lah guys kan. Agak Wak Jah tak nangis lah. Okay, jom kita terjah dalam kolam ni guys. Kita tengok. Let's go. Alright guys, Wak Jah dah pakai Wak Jah main stoking tangan. Yang ni semua dah pakai kan. Kejap lagi kita nak masuk kolam. So Wak Jah nak ulas lah dekat korang. Wak Jah cakap pasal komen ni kan. Dua je. Nanti yang banyak nanti kejap lagi. Dekat kolam satu lagi. Kolam pasal hari ni Wak Jah nak main dua kolam. Satu lagi yang dekat kolam Padang Marang Wak Jah ulas komen. Okay. So yang ni guys kan, dia ada dua komen. Satu tu daripada nilai daripada nilai. Satu lagi daripada mana Wak Jah dah lupa. Okey, berkenaan dengan jelajah kolam kan, Wak Jah jelajah tak sangka pula kan. Yang satu tu dekat kolam sementer kolam sementer kata silap Wak Jah, kolam sementer itu yang komen tu abang tu bagi tahu kan. Banyak kenangan lah, kenangan kan, kenangan mengusik jiwa kan. Sebab apa, dia kehilangan anak dia kan, anak dia kan. Jadi Wak Jah pun memang tersentuh hati, tak sangka kan konten-konten macam ni kan, dia mengingatkan. Sebab Wak Jah pun faham bila kita mengalami kehilangan. Sebab Wak Jah pun bapak dah tak ada, mak dah tak ada kan. Jadi kadang-kadang kita nostalgia tu memang dia, orang kata apa, dia boleh sentuh hati kita kan guys kan. Macam abang tu kehilangan anak guys kan, dia memang, maknanya dia selalulah memancing anak-anak dia dekat situ kan. Jadi Wak Jah pun kadang-kadang risau kalau buat konten macam ni kan. Tapi ya, dia ucap terima kasih apa, sebab mengingatkan dia kembali kan. Jadi memang tersentuh hati lah guys kan, tersentuh hati sangat kan. Jadi itu pasal lah Wak Jah, kadang-kadang anak Wak Jah dia bagi tahu, ayah ni kenapa hari-hari buat video-video kan. Sebenarnya pada mula-mula dulu Wak Jah kan bagi tahu anak kan, ini macam ni lah video, besok kalau ayah dah tak ada kau boleh lah tengok video ni kan. Siapa bapak engkau kan, kau boleh bagi tahu kat anak kau, ni atuk kau macam ni kan. Itu je guys kan. Tapi tak sangka dalam jelajah guys kan, dia orang kata apa kan, boleh touching lah kan. Lagi satu yang dekat kolam 4, kolam 4 kan, yang daripada nilai tu, dia bagi tahu kolam tu banyak kenangan dia dengan arwah bapak dia kan. Jadi terima kasihlah Wak jelajah kolam kan. Kadang-kadang wajah pun naik bela tu kan. Sebab yalah, masing-masing kolam ni dia ada peminat dia tersendiri kan. Lepas tu nostalgia tu banyak. Memang banyak Wak Jah tengok dekat kolam-kolam ni, ramai kan bapak bawa anak pergi kan. Yang dah anak besar lah, dah jadi orang kata member kan. Jadi bila kehilangan tu memang kita terasa guys, memang amat tersentuh hati sangat lah kan. Sebab apa,
dia banyak memori kan. Jadi bila teringat ikan, teringat kolam, teringat pancing kan, pasti kau akan imbas kembali kenangan-kenangan yang lampau dengan orang yang tersayang kan. Jadi itu ya Wakjah nak kongsi yang korang guys dengan antara komen tu kan. Dia memang tersentuh Wakjah baca kan, sebab bila kita baca kita pun ada anak, kita pun ada mak dan ayah tapi dah tak ada kan. Jadi memang faham. Dia memang sangat dalam, sangat dalam guys. Jadi itu je kan. Nanti komen-komen yang lain nanti dekat kolam lain lah. Cuma Wakjah nak sharing dengan korang lah. Nampak tak betapa kalau kita positif dalam sukan memancing ni, nostalgia dia dahsyat guys kan. Jadi kita yang terbaik, kita buatlah yang terbaik untuk family kita kan. Pasal apa, memancing ni dia satu sukan yang bukan, orang kata apa, bukan sia-sia. Ramai orang ingat kalau sukan memancing ni dia sia-sia dan sebagainya. Dia tak pergi mendalam. Sebenarnya sukan memancing ni dia boleh resistensi, dia mengeratkan silaturahim di antara apa, pemancing dan pemancing kan. Dan dia mengeratkan kekeluargaan dia juga kan. Sebab apa, yang mana ada anak, ajar anak dia layan kolam dan sebagainya kan. Jadi kat situ nostalgia guys kan. Siapa kata memancing ni sia-sia kan. Dia yang menjadi sia-sia tu bila kita terlebih ekstrim, yang tu sia-sia guys. Sebab itu banyak juga pengalaman-pengalaman Wakjah sendiri dengan kawan-kawan yang lain, kita dengar otak-otak yang sembang kan. Jadi kepada korang newbie-newbie yang Wakjah nak sihatkan kan, kalau yang belum terjebak, okey tak payah terjebak pun tak apa kan. Korang tak rugi apa-apa. Kalau korang nak terjebak pun kan, korang berpada kan. Berpada makna sebulan sekali turun atau dua minggu sekali turun, okey. Kau jangan ikut macam Wakjah kan. Sebenarnya ramai yang lain kan, kalau cerita satu hari satu malam tak habis guys kan. Bab orang kata ekstrim, sangat ekstrim kan. Jadi kepada korang yang newbie-newbie kan, kadang-kadang yang mana bujang kan, eloklah korang spend korang punya duit tu dulu, bagi kat mak bapak korang dulu kan. Tinggalkan sikit, okey bajet aku peruntukkan dalam masa satu bulan 100 je. Bangau ke kumpau ke, aku boleh turun sebulan sekali untuk layan hobi aku. Itu je guys. Korang catik dekat buku. Catik tau, catik kat buku ni bulan. Kalau macam kau tengok yang heavy-heavy kan, pernah yang orang tanya Wakjah kan, berapa sebulan kan. Lagi baik Wakjah tak payah kira, pening nanti. Okay guys, itu je guys. Wakjah nak sharing dengan korang. So Wakjah nak masuk dalam. Kita pergi mancing guys. Agak-agak ada strike hari ni. Tak bangau lah Wakjah kat kolam puaka ni kan. Okay, let's go guys. Okay guys, Wakjah dah turun. So, korang tengok, kita ni member Wakjah baru sampai daripada Rawang guys. Tengok. Oh, pucuk. Oh, itu makna petanda baik tu. Itu tandanya tak bangun lagi kan. Okay, korang tengok kereta je berapa banyak kat sini kan. Kita kejar. Walau pasal gerah. Dah abang sangat. Game mula pukul 9. Yang penting boleh masuk. Kena macam tu hari, dia cerita balik. Lepih aku kena balik. Masih baik guna kau sebetul. Aku kau datuk. Sampai. Saya dah kata, kena kata. Pari ni datuk. Benda apa? Kau cakap lah lagi pada tadi. Dia kata kan. Baik. Okey. Tidak, anda balik. Ya. Yeah. Dia limit. Dia limit. Limit. Okey, kereta orang kat dalam lagi lah ramai. Oh ni guys, kolam puaka, tak tahu kenapa boleh berpuaka kan. Kalau gini kereta dah penuh macam ni kan, hari-hari kan. Siapa dah tak libur ni. Right, kita masuk dalam guys. So, Wakjah akan main kat lubuk Wakjah. Lubuk biasa. Ada nombor tak kau Wakjah? Ada nombor tak ada nombor? Penuh. Penuh banyak lagi. Aku sunatkan hang-hang sekali lagi bawah hang tau. Hangan jangan nak duk-duk lak. Nampak? Nombor. Alhamdulillah. Cek suhu. Oh, 36. 39 boleh masuk ke? Aku punya suhu 39. Boleh eh? Kanan. Wakjah. Ini dia pegawai guys, Cik Sadiq kita.
minta dia buang ikan kejap lagi kan. 8 sangka bagi. Habis, jangan bagi ikan. Guys. Siti, ada orang kirim salam. Peminat-peminat, ramai peminat kirim salam. Kan? Betul lah guys. Yang korang itu hari, suruh Wajah sampaikan salam kan. Wajah dah sampaikan salam ni. Dekat Siti. 1, 2. 36. Hari ni 1, 2. Okey, bayar dulu guys. Nampak muka Siti. Tu. Ke ni? Muka Siti. Okey. Jom, sekarang buat jamin member masih duduk. Sana lah. Gebuk mana? Jom guys. Kita pergi ke sini. Kita pergi dekat sini guys. Brother, sihat? Sihat walafiat bang? Sihat bang? Alamak, champion lah. Wak Mus! Siap Wak Mus? Sihat. Bawa daging ayam tak? Tak ada. Alamak, macam mana sadung makan? Bang? Aduh. Lewat dah ni. Itu lah pasal. Dia sihat bang? Inari cermin mata pun tertinggal, nampak tak? Itu yang masalah. Ba? Berpinor mata sekejap lagi. Kan? Nanya kat cermin mata boleh tertinggal ni kan? Itu yang masalah. Siap bang? Dah kita pergi. Macam member dah ada kat sebelah sana. Jom lah. Champion bang lah. Okay. Nanya lah bang. Itulah. Berkusuk kasai guys. Berkusuk kasai. Assalamualaikum bro. Sihat? Oh lama nak gasak ni. Bang. Hello Mr. Busy. Bawa lah. Nampak muda lah. Mana cermin mata aku tak ada. Aku tertinggal. Ada? Mata bawah ada. Okay guys. Dubuk kat sini lah. Buat just setting kejap. Okay guys. So, lagi 3 minit nak bermula. So, Wajah hari ni pakai Shimano FX 4000. So, branded dia. Branded dia 40 LB. So Wajah pakai road lama Wajah, Mal 7 Ofma. Mal 7 Ofma kan, dah lama. Dah standby guys. Wajah letak dulu sardin. Sardin dengan belanak. Cepatlah Sarif. Orang penuh kan, penuh ini hari. Penuh orang. Kalau korang tengok, orang memang ramai guys hari ni. Pasal dia title Kolam Puaka kan, nak buat macam mana. Kau buat jamin belanak guys. Nampak cantik eh. Berenang dia belanak. Bagi belanak dia berenang tu. Dia ni pun lambat jugalah dia nak bunyi whistle. Advantage lah. Han tunggu apa lagi, oi? Wajah main bottom dulu guys. So dua mata, main bottom di awal ni kita nak cari ikan guys. Dua mata, kalau korang kena pun okey, puas hati ke dia dah bunyi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tu dia. Jauh tunggu kat depan. Dah baling lah. Tunggu dia jatuh guys. Dekat dengan kolong. Nasib lah. Strike sebelah sana. Naik dulu nampak strike. Sebelah sana guys. Strike guys. Kat sini. Sebelum kiri kanan Wajah belum lagi. Dah macam orang gila kat sini. Kejap lagi. Pesta. Pesta guys. Wajah baling betul-betul tepi kolong. Agak kena nombor hasil. Wak Mus hood lah. Wak Mus hood kat depan. Oh itu dia strike daripada Wak Mus. Strike daripada Wak Mus. Oi! Mana Ji? Asyik, man. Banyak lepas-lepas ke? Banyak yang terlepas ke? Rembat lagi belah depan. Belah depan, guys. Belah depan kita saksikan. Ramai pemancing yang kena strike.
Wajah pula lambat pula kat sini. Dia tak masuk ke kat kolong ni. Aduh, hai. Oh, kat tengah, guys. Kat belah tengah. Belah tengah. Ada strike. Ada strike. Ada strike. Bertali arus. Strike tu abang baju biru. Badan dia melengkung, guys. Huh, ini confirm balik sakit pinggang lah ni. Ai, dua kali pun tak boleh ke? Ha? Dua kali pun lucut. Basar betul binatang alam ni ke? Okey, buat je. Buat baru. Tak kena ke kolong? Okey. Okey, dah jatuh cantik depan tu. Ada strike lah. Tak mana lagi strike. Ai, tepi-tepi member buat je tak strike. Hari tu bertubi-tubi bertali arus. Ikan tak masuk sini ke? Ni betul-betul duduk depan dia. Kat mana lagi? Kat belakang. Belakang bertali arus kat belakang. Nak zoom tak boleh, guys. Kau tengok kat belakang. Belakang bertali arus. Kan? Aduh, kena apa kat sini? Bubuk ni puaka dah jadi ke? Kat situ kan ada strike. Abang kat belah depan tu. Nampak kat situ. Ai, kat sini tak strike masalah ni. Jom letak bateri ke? Naya ni. Tak ada strike kat sini. Lama. Aduh, naya lah. Ha? Aduh, lama pun macam bos. Biasa berapa minit kalau saya tak ada pun you kiri kanan mesti hentamnya. Berat ni. Kat depan pula, guys. Depan pula hilang akal. Sebelah depan bertali arus, guys. Bertubi-tubi belah depan. Abang tu strike lagi. Baju sini kurang strike. Aku pelik ni. Belakang surau. Kat surau. Champion. Kat surau strike. Alamak. Sini kaci kiak. Amat tak mau sambut. Itu dia. Menyaksikan strike. Daripada Azizi. Terbaiklah. Masih dalam pertarungan. Ikan melecek ke kiri. Itu dia guys. Kasih pam. Pam. Where's the tangguk man? Azizi. Masih lagi Azizi. Ikan menggelecek. Nampaknya ikan sudah mau hampir-hampir ke darat. Akhirnya. Kejayaan. Jenahak telah tewas, guys. Champion, eh? Ai. Langsung naya lubuk ni. Asyik tengok orang ada, Ji? Ada. Kita tengok. Mizi. Kita tengok Mizi. Come on, Mizi. Come on, baby. Come on. Pasang kuda-kuda. Rembat dia. Itu dia, guys. Baru ada strike kat lubuk ni. Betul-betul sengal lah lubuk ni. Itu dia, guys. Pam. Ikan sedikit bagi tentangan. Ikan melecek ke kanan, guys. Nampaknya pemancing di situ masih mengepam. Itu dia. Akhirnya dia jack saja, guys. Jenahak telah tewas, guys. Akhirnya kejayaan bagi seorang pemancing. Di manakah binatangnya ini? Langsung tak ada kat aku punya. Kurang belacan. Lubuk ni dah jadi lubuk sengal ke? Tu ada orang ni belakang ni bawa kait. Mana ikan ni, guys? Ikan tu kat mana, guys? Kan, ikan tu di mana? Biasa kolong ni menjadi ni. Kurang belacan betul lah. Belacan tak kurang macam ni. Belah depan sana. Bertali arus, guys. Ha? Bawa depan sana kan kau nak main. Kau pergi depan surau, kau baling depan. Orang sibuk cari binatang lain kan? Kau cari dia. Guys. Nampak? Baru strike, guys. Strike. Brother botak ni strike, guys. Come on, let's say lah. Tarik. Itu dia, guys. Kau tengok, dia rezeki dia, kau tak? Dia balingnya tu kena, guys. Nampak tak? Rezeki orang kan? Alamak, melencong pula. Itu dia. Masih dalam pertarungan, guys. Masih dalam pertarungan. Kiri kanan pula. Baru menjadi lubuk ni. Lambat pula ikan ni sampai. Ikan ni lambat sampai, guys. Come on, bang. Yes lah. Berjaya dia, guys. Akhirnya. Ini nama dia rezeki, guys. Rezeki orang.
Dia datang pagi sebelah Wak Jas, nampak rezeki orang kan. Jenahak, mana jenahak tu? Dia nak suruh aku tukar pelampung ke? Dia nak suruh tukar pelampung guys. Orang belacan tu lah. Kejap lagi main pelampung. Kita layan ni dulu guys. Nak ambil 2 ekor lah. Bukan banyak pun. Kena strike 2 kan. Pak Jabat tak dulu lah. Mana lagi strike? Mana lagi strike? Mana lagi? Bau sikit je ni. Itu dia guys. Strike. Lagi strike. Baru menjadi ikut sebelah sini guys. Baru mendapat aksi sebelah sini. Itu dia. Mengelecek. Ikan mengelecek ke kiri dan ke kanan. Tangguk main is coming. Tangguk main akan menyamakan keadaan. Mana dia guys? Come on guys. Akhirnya kejayaan bagi seorang pemancing. Bila mendaratkan ikan. Itu dia. Aku juga tak strike lagi ni. Hei, nanya ni. Lain orang dah strike lah. Aku tak strike lagi. Mana? Bayar tak bawa, kau tanya dia orang tu lah. Oh, di depan guys. Bertali arus pula kat depan sana. Di depan bertali arus guys. Kat sini dia tak masuk ke? Haram jadah betul lah. Oh, betul dia harus. Alamak, Naya. Di sini tak main lah, Raib. Naya. Lambat sampai. Biasa kat sini betul dia harus. Kiri kanan. Dia makan kat seorang depan belakang. Dia pergi tempat lama aku. Kacau lah macam tu. Kacau guys. Nampak? Kat depan. Kerja yang kerapu. Kau ni. Makan ni? Betul ke? Ya. Betul ke? Oh, ada guys. Wajah strike. Akhirnya. Alamak. Jangan masuk kolong sayang. Oh yeah. Jangan masuk kolong. Ke kiri. Jaga tali. Bagi laluan guys. Jaga tali. Jaga tali. Oh, itu dia. Agak 2 ekor lah aku strike. Bukan nak banyak pun. Come on, baby. Oh, masih dalam pertarungan. Dia baru sampai, baby. Come on, baby. I love you, baby. Come on, baby. Akhirnya aku dapat tiger. Alhamdulillah. Oh, bintik lah. Tak kisahlah. Boleh. Akhirnya. Boleh ke Pak Jas? Akhirnya Pak Jas berjaya pakai sardin. Dia ambil sardin. Akhirnya Pak Jas berjaya. Akhirnya ding. Dah. Akhirnya ding. Alhamdulillah, syukur. Kenapa kita pindah? Kau jangan kata punai lah pergi pindah. Mana dia ni? Tukar guys. Jangan buang masa. Wak Jah dah ready. Ni ikan kemudian buka. Lantak dia tu ikan tu. Wak Jah bagi ni guys. Mati tak betul-betul kolong dia. Tu dia. Tarik sikit. Lembut dia jatuh. Oh, dia tak mau pegang kan. Dia nak parking. Hei, tarik! Biar dulu. Kita buka ikan. Tangguk. Ya. Apa yang berlaku di situ? Alamak, dia orang buat ampai kan? Ada ampai di situ. Aduh. Aniaya. Betul-betul kena nanya. Come on lah, kolong ni walaupun lambat kan. Kalau kau makan sekali dua kan, sedap juga. Come on, baby. Depan je strike. Asyik depan je strike.
Amir pun dah tukar posisi. Oi, tu dia. Ada strike satu lagi abang ni, memang cukup pandai guys. Oh, abang ni. Oh, strike. Oi, sekali dua lah. Sekali dua, sekali dua. Apa mang, apa mang, apa mang. Ke kanan bang, ke kanan bang. Sini bang. Sini bang. Lagi bang, lagi ke kanan. Oh, nampak, nampak guys, nampak guys. Kiri kanan mana aku nak fokus video ni. Puh, abang ni. Abang botak ni, mak. Oi, abang botak ni nampak berjaya kan. Akhirnya kejayaan bagi abang botak ni. Berjaya menaikkan dua ekor ikan merah, seekor ikan jenaha. Puh, itu nampaknya player seorang baru sampai. Player ni baru sampai. Kaki gasak baru sampai. Tapi tak apa. Mana? Naik, naik tadi. Naik jenaha. Jenaha naik. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Tengok guys, rezeki orang nampak. Tuah ayam nampak kat kaki. Tuah kepala botak, siapa yang tahu guys. Dia botak, wajah pun botak, nampak tak? Duduk sama lubang. Tapi dia dah 3 kali kena strike. Wajah masih menunggu lagi. Ha? Amir masih lagi? Masih lagi. Sabarlah, sabarlah. Sabarlah, kau tengok Amir kat depan. Bertali arus, Amir. Huh. Sabar, sabar. Buat istighfar banyak. Isak ukur tu, sebatang dua. Kena guys. Abang yang baru masuk tadi guys. Baru je masuk, baru je palingan pertama. Kau tengok dia terus sambut. Orang lain dah duduk situ, belendir jubur pun dia tak makan. Kau tengok, oh, masih dalam pertarungan. Pam! Kasih pam, kasih pam. Buat jauh, buat jauh, buat jauh, buat jauh. Buat jauh, buat jauh, buat jauh, buat jauh. Come on, baby. Come on, baby. Makan terus dan terus. Telan terus, sayang. Oh, yes, saya buat jauh. Yeah. Alhamdulillah. Yes, lah. Yes, sir. Baby, come on baby, come on baby, I love you. Strike, strike, strike. Yes lah. Steady, steady, laluan, laluan, laluan. Hai, telefon J-Pam, telefon J-Pam minta bantuan. Tolong, tolong. Hai, telefon J-Pam minta bantuan. Hai, tu dia. Strike, strike, strike. Hai, tu dia. Strike, strike, strike. Bukan garpu lah, jenaha lah. Garpu lagi. Oh, dia makan kepuh tak apa. Dia makan kepuh tak apa. Dia makan kepuh kita boleh jet. InsyaAllah. Bismillah. Allahuakbar. Ke jet lah. Hey, jogging sikit. Steady lah. Hey, ding 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 ding. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Makan keput. Ha? Makan ke? Keluar tadi dik. Iya ke? Sangkut. Ha? Sangkut siapa? Tengok ah. Ya aku rasa je. Ya aku rasa je. Kau pakai apa? Pelampung. Apa ni? Gang hidup ni. Sangkut pip. Jadi hidup. Belum, belum, belum. Belum, 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 belum. Kejap lagi, kejap lagi. Sabar, sabar guys, sabar guys. Relax je. Wajah tahu, dia kenal lagi wajah. Dia makan lagi. Kurang-kurang pun minta mengenai 25 ekor lah. InsyaAllah. Oh, itu dia. Keadaan tenang seketika guys. Tenang seketika di kolam. Sabar, sabar. Okay guys, ada set dah. Ada set. Wajah yang pelan pun tenggelam. Aduh, belanak ni besar. Tapi dia kemam-kemam guys. Banyak, dua kali buat jahkena. Tadi dia kemam-kemam. Dah lama bagi. Nari member beli bila anak besar. Anak besar. Nampak? Lari ke depan lah. Aduh. Mana gak ada cuik guys. Kaci ke? Tadi satu dah koyak badan. Lanak buat jahs. Aduh. Cantik. Baling kat situ guys. Korang baling sebelah kanan. Arus akan tolak. Dia akan masuk dalam kolong. Itulah. Ah, wak jangan pelampung tidur pula pelampung tu. Dua kali kena game pakai pelampung. Main bottom okey. Saya masuk ke perut. Pakai sardin dengan pakai apa ni? Ya lagi wak jangan lagi bawal lah. Bawal tak ada orang main kan. Bawal dia buang 200 ekor guys. 200 ekor. Oh, dah tukar dah bawal? Last. Belum. Last sebelum nak tukar bawal. Yeah. Okey, bagus. Ah, tu dia guys. Dia dah stop sekejap lah. Dia berlaku pesta ni selama lebih kurang dalam setengah jam lah guys. Macam tu. Pesta. Panas terik hari ni guys. Panas terik. Mana wajah yang belanak pergi tu. Kena gulung balik. Main pelampung ni lah. Kena jaga.
Kena jaga guys, main pelampung kan, paksa. Ya, dia hanyut, dia hanyut, dia dia hanyut. Dia hanyut, dia dia hanyut. Dia dia hanyut. Dia dah kena hanyut, tunggu lah, pasti ada strike kejap lagi. Ya betul. Ada strike guys. Abang ni dah masuk dalam strike. Pertarungan yang cukup sengit guys. Yes lah abang. Kayulah dia. Itu dia guys. Itu dia. Ikan menggelecek ke kanan pula. Ke kanan pula ikan tu menggelecek. Oh, jenahat sudah kelihatan guys. Jenahat sudah kelihatan. Eh, tangguk man. Come on, help her. Help me. Come on baby. Tangguk man. Tangguk man. Okey, tangguk man datang menyelamat keadaan. Menyelamatkan akhirnya kejayaan bagi abang ni guys. Abang ni champion. Tu dia guys. Ha, champion guys. Terbaik lah. Strike guys. Strike daripada abang ni. Abang topi mega strike guys. Meletup ikan tu dia kerjanya. Masih dalam pertarungan. Ikan menggelecek ke kiri. Mana dia? Weh, saya tangguk man. Ikan merah. Kalau masuk ke perut boleh jack bang. Boleh. Ah, tarik tu. Alhamdulillah, kejayaan. You are the champion. Alamak. Ah, itu special. Special case. Special case. Ada lagi strike ke? Buat jauh baling lah. Buat jauh tukar pelampung guys. Tukar pelampung pula. Tukar pelampung tengok apa cerita. Dua kali dah kena game pelampung. Tu ada strike abang ni guys. Dalam keadaan bertenang, abang ni strike berjaya menaikkan ikan merah. Itu dia guys, kejayaan bagi seorang pemancing guys. Nampak muka tersenyum. Nendia minum makan eh. Champion lah. Dalam keadaan senyap, sunyi sepi. Dia berjaya memecahkan keheningan. Okay guys, ada umpan baru, umpan paling power tengok abang ni. Tengok umpan apa. Tengok dia. Beginilah guys. Macam-macam gila kan, apabila senyap sunyi dia pakai umpan cap koi. Tengok umpan apa? Dia pakai cap koi ya. Tengok. Makan memang semua ada tip lah. Gila tak gila dia pakai cap koi. Kalau lah dia berjaya naikkan ikan ni pakai cap koi. Besok kita boleh cap koi je lah. Strike. Ada strike kan? Itu dia abang berbaju biru. Masih dalam pertarungan. Strike. Tak apa. Dah sangkut. Syakap nak terbang. Naya. Syakap terbang guys. Kayu pam. Pam dulu pam. Pam. Bersilang. Pam, naikkan dulu. Sanggup kat kolong. Okay guys, kita tengok. Diorang sekarang ni tengah sunyi sepi. Diorang main bawal. Sini guys. Bawal. Ha, ramai. Lubuk bawal. Kita tengok ada strike. King dah strike. Aduh. Takkan sangkut ting. Besar ke? Okay, 3 ekor sekali sangkut ke? Aduh, itu dia guys. King dah strike. Sting. Strike King. Come on King. Di mana itu bawal? Bawal ke kanan guys. Dia menggelecek ke kanan. Itu lagi strike abang tu guys. Bawal kat sini. Bawal. Itu dia King. Berapa ekor King? 2 ekor. Siakap lah makan. Main bawal siakap. Boleh lah King. RM10 tu. Siapa dah mahu kasih? Tangguk main. Sikit lagi. Itu dia guys. Mana? Dalam pertarungan lagi. Akhirnya dia berjaya menaikkan siakap. Abang tu masih dalam pertarungan. Dalam pertarungan. Tangguk main. Come on, tangguk main. Come on. Tangguk main. Itu dia. Itu dia masih dalam pertarungan. Siakap juga. Guys, ini pelik kan? Main bawah siakap makan nampak? Luar biasa.
Siakap makan umpan bawah, guys. Ah, kat sini luar biasa. Main bawah dapat siakap, nampak? Luar biasa, guys. Luar biasa. Kat sini, luar biasa. Macam-macam hal ada, guys, kat sini. Cari bawal, cari bawal. Dah dapat, bang? Dah dapat ah? Cantik. Ada strike kat depan. Ikan merah. Itu dia, ikan merah. Ada strike. Come on, baby. Berjaya akhirnya. Akhirnya kejayaan bagi seorang pemancing. Champion. Ikan merah. Okay, guys. Sekarang tempoh bertenang. Tempoh bertenang, kau tengok manusia. Wajar. Tengok tu sekarang dia tengah masukkan ikan kat dalam tu. Kau tengok manusia, guys. Manusia. Sebelah sana. Tadi nak rakam pun tak boleh, guys. Pasal tengah sibuk, busy, strike. Gila-gila ni. Kita tengok sebelah sana. Tu dia manusia kat kolam puaka ni. Sampai kita tengok kat belakang. Kita tengok belakang, guys. Kat belakang. Belakang tu adalah lubuk paling champion, guys. Kalau korang datang kolam 3 ni, korang duduk belakang, nampak tu. Pasal sentiasa ramai orang kat belakang tu. Sebab belakang tu dia dalam 8 kaki. Dia dalam sikit pada depan. Tu dia manusia dia. Kita tengok kat surau. Sebab penuh manusia. Pesta dah berhenti sekejap, kan? Pesta berhenti. Itu dia, guys. Itu dia cantik. Dia makan kat kolong. Dia sampai kat kolong. Dia dah sampai kat kolong. Pam. Steady. Tangguk main dah gate tadi. Tangguk main dah bersedia, guys. Tangguk main dah bersedia. Mana? Masih belum nampak lagi. Dia gerecik ke kanan. Kaci. Akhirnya. Berjaya, guys. Berjaya. Ada strike, guys. Strike, kan? Abang baju merah strike, kan? Ada strike di kala keheningan sunyi ini. Abang ini strike, guys. Alhamdulillah. Masih dalam pertarungan, bang. Steady, bang. Ya, dah keheningan orang lain bangau. Abang ni berjaya. Come on. Ikan masih menggelecek ke kanan. Dia menggelecek ke kiri pula. Itu dia, guys. The tangguk man is coming. Dah get ready. Mana dia, bang? Ui, kerapu. Untung. Memang rezeki. Rezeki, bang. Alhamdulillah. Akhirnya, tangguk man berjaya menaikkan ikan. Kemenangan bagi seorang pemancing. Kerapu bintik. Okeylah, jadilah. Eh, bawa dari sini, bang. Kan dia terbang, kan? Dia loncat, kan? Naik dia dulu. Okey. Jadilah. 2 kilo lebih dia tu. Cik baik road tak terbang dia, eh? Okey, guys. 2 ekor je, guys. Hasil hari ni. Alhamdulillah. Muncul dia nak makan. So, ni kita sekarang gerak awal pukul 12. Kita nak pergi ke kolam 4. Pandamaran. Ni abang nak tak duit, guys. Tampak duit, bang, kat dia. Bawa cantik. Nampak, guys. Dapat duit RM20. Jadilah. Cik Sarif letakkan. Champion. Betul, ambil gambar.